Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak ibu, ananda sekalian. Kembali lagi di channel ini bersama saya Solihin. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips mengelola absen dan penugasan di Google Classroom. Nah, sebelumnya saya sudah masuk ke Google Classroom. Kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mapel kimia di mana dijadwalkan pukul 12.30 hingga 13.30. Nah, ini absensi sudah otomatis terbit 12.30, kemudian tugasnya juga terbit 12.28. Ya, untuk absensi ini sudah ditutup. Kita mulai dari absensi ya. Absensi ini sudah ditutup pukul 13.30 responnya. Seharusnya 13.30 sudah tidak menerima respon. Tetapi karena ini 16.42 baru saya buka. Kemudian bisa kita tutup sekarang. Ya, kita masuk ke link formulir, kemudian lihat formulir langsung. Nah, sebelumnya kita lihat tugas siswa 90 yang sudah menyerahkan artinya yang sudah sesuai prosedur mengisi Google formulir kemudian dia kembali lagi ke tugas untuk e, menyelesaikan e, tagihan maka totalnya 90. Oke. Selanjutnya kita cek di Google formulir ini sudah berapa respon yang masuk? Nah, karena saya di Chrome ini masuk juga akun yang sama dengan akun yang ada di GCR yaitu akun guru SMK Nah, sehingga saya masih bisa mengisi di sini ya. E, sebagai partisipan biasa saya juga masih bisa mengisi dan seterusnya. Dan di sini muncul tombol edit karena saya login juga dengan akun yang sama. Oke, saya masuk ke tampilan editor. Nah, di tampilan editor ternyata ada 108 respon yang masuk. Artinya yang tidak terekam dalam Google Classroom tadi hanya ada 90-an. Itu tandanya mereka login dengan Gmail yang berbeda, ya, barangkali, atau terakhirnya tidak sampai ke tahap lihat tugas untuk menyelesaikan uh, penugasan absensi. Kalau kita klik lihat tugas, maka diarahkan kembali ke Google Classroom untuk menyerahkan tugas. Nah, ada sebagian yang tidak sampai tahap itu, kemudian di sini menerima jawaban masih menyala kita tutup terlebih dahulu untuk mematikan respon artinya ketika kita klik kembali ya dari classroom ini linknya kita klik kembali setelah respon kita tutup maka akan muncul seperti ini mohon maaf untuk pertemuan selanjutnya silahkan absen tepat waktu terima kasih nah ini lanjutkan pengumpulan jawaban ini hanya editor yang bisa melihat link ini ya jadi karena saya editor di sini akan terlihat uh, opsi itu kemudian kita cek ke sini nah ini menerima jawaban masih menyala kita matikan terlebih dahulu karena kita masuk kembali ya kita matikan kemudian kita lihat dari 108 ini apakah ada respon ganda kita bisa masuk dengan akun yang sama dengan yang ada di GCR yaitu pemilih formulir ya Kemudian kita lihat di sini, ini respon pertama sudah dimulai 1230 sampai dengan respon yang terakhir, yang paling terakhir merespon 16.04 masih ada yang merespon, oke okay. ya, ini bonus saja, misalnya dari yang sudah lewat ini, nah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, saya anggap bonus ya, karena absen melewati batas waktu, tapi formulir masih buka, oke. Okay dianggap bonus dianggap e, mengisi absen kemudian di kolom C kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan abjad supaya kita mudah melihat mana yang ganda total 108 kita lihat total set yang terisi adalah 109 ya karena di baris ke satu merupakan judul jadi total 108 kita lihat respon ganda di sini saya sudah beri tanda kuning ya ada 1 2 3 berarti respon sebenarnya ada 104 siswa yang merespon dari 132. Oke. Okay. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan tahapan rekap absen di buku absensi penilaian misalnya. Oke, okay. kita lanjutkan ke topik yang kedua yaitu bagaimana mengelola penugasan, memberikan respon atas tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Kita kembali lagi ke Google Classroom. Nah, kita kembali lagi ke Google Classroom. Ini bukan tugas absen, ya. Nah, kita masuk ke topik kimia, ada penugasan terpisah. Jadi, kegiatan pembelajarannya untuk pertemuan hari ini melalui video, ya. Melalui video, saksikan video tour lab kimia terlampir, simaklah dan gambarlah sebanyak-banyaknya alat kimia yang Bapak perkenalkan di video tersebut, disertai penjelasan nama dan kegunaan. Berarti, ada tiga instruksi, ada gambar alat, kemudian nama alat dan kegunaan alat. Oke, jadi ada tiga ya, ada tiga kriteria penilaian. Yang mana saya buat kriteria penilaiannya seperti ini. Ya, kriteria penilaiannya. Nah, ada tujuh kriteria. Total alat yang ditampilkan sebenarnya ada 20 alat ya. Kita bisa klik Link videonya untuk kita saksikan uh, sementara, ya. Kita saksikan sekilas saja. Assalamualaikum, nah, di menit ke 6 ini disebutkan Dan keseluruhan alat-alat yang kesalahan. Nah, ini yang saya angkat: tabung, tabung reaksi beserta tabung reaksi. Sudah ada gambaran alat-alatnya jadi anak-anak tinggal mencari bagaimana uh, fungsinya ya. Gambarnya sudah ada, namanya sudah disebutkan, tinggal mencari fungsi. Nah, total kurang lebih ada 20 alat yang dijelaskan dalam video tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan penilaian, kita berikan misalnya contoh dua saja ya uh, di video ini. Nah, dari tampilan penugasan ada 102 yang masih ditugaskan artinya belum mengerjakan. Tenggat waktu yang saya berikan sampai hari ini pukul 2359, sekarang 1648. Masih ada sekitar 8 jam kurang ya. Nah, selanjutnya 8 sudah dinilai karena sebelum saya buat video ini ada 8 respon yang sudah dinilai berdasarkan kriteria di atas. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian nah yang ditugaskan ini muncul lalu nah kita mulai dari yang diserahkan ini Kalisa kita cek tugasnya ada 1, 2, 3, dan 4 ini tidak lengkap ya kita lewat dulu ya kita pilih yang lengkap saja dulu supaya menilainya mudah untuk Ferry Fadila Nah, ini file Fadilah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, ada 15 yang dicantumkan di dalam catatannya. Ini sudah bagus melampirkannya dalam format PDF, artinya menggabungkan beberapa file jadi satu. Ada 15 berarti masuk ke kriteria ke 3, ya. Maka saya berikan penilaian 90. kembalikan kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk merespon setiap tugas yang diberikan oleh siswa supaya ini bentuk apresiasi uh, untuk penugasan berikutnya lebih semangat ya selamat karena telah menjawab 15 alat dari 20 alat yang didemokan Oke okay, kurang lebih ya untuk kriteria ini bapak ibu bisa uh, sesuaikan dengan redaksi yang kira-kira pas ya bapak ibu bapak uh, saya yakin bapak ibu lebih uh, lebih mampu dalam membuat deskripsi untuk feedback pembelajaran Oke, satu penilaian lagi. Nah, ini yang mengumpulkan dalam format JPEG. Berarti ada beberapa file yang dikumpulkan. Kalau tadi, ini dalam PDF, ini tiga lembar dijadikan satu. Ini dalam format uh, JPEG, ada dua file yang dilampirkan. Kita lihat, satu, dua, tiga, empat, ya. Kemudian... 5 6 7 8 9 10 ada 10. Oke, 10 alat berarti masuk ke kriteria kelima Ya, kita tambahkan komentar. Selamat misalnya, ya kita berikan format yang sama ya untuk uh, responnya bisa Bapak Ibu tambahkan sedikit uh, perbedaan misalnya. Oke, saya edit di sini selamat karena telah menjawab 10 dari 20 alat yang didemokan ya. Jadi masuk ke kriteria kelima yaitu nilainya 80. Ini jangan lupa Bapak Ibu kirimkan agar is hari ini bisa membaca respon bahwa tugasnya telah dikoreksi dan kita kembalikan untuk e, memberitahukan bahwa tugasnya telah dinilai 80. Ya, Kemudian, nah, jadi yang sebelumnya ada 8, kita sudah ada 10 yang diberikan penilaian, dan 23 menunggu untuk dinilai, 102 belum mengumpulkan tugas. Oke. Kurang lebihnya itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ya, sampai bertemu di video uh, berikutnya, jangan lupa like, komen, dan Subscribe serta tum, e, nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi ketika saya masuk e, ketika saya terbitkan lagi video terbaru. Oke, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.